Sakit dan juga pemimpin Bank Jateng bisa akan ada di yang pertama Mira Bali. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan penyerahan kepada sepuluh desa dari Bupati Sakin. Cukup yang lain. Kedua Mas Bupati Jakarta. Sekda 2. Ketiga Bapak Sumarsono Sendro. Silahkan. Alhamdulillah. Sip, lagi Pak Sekda. Dan satu kepala perkim kak terima Bapak Soekarno Trigilan dengan habis pulang lagi badannya habis seminggu ya seminggu dari SBU ketujuh Ibu Sanio Sambung Macam. Itu apa? Delapan Bapak Jatwanto Jati Tengah. Sembilan Ibu Tunggu Arif. Dan terakhir Bapak Anton Kedau. Kemaris Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini, siang ini kita bisa kumpul, bisa silaturahmi bersama-sama. Alhamdulillah, semoga Allah berikan ridhonya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bang Jateng, matur nuwun. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bang Jateng. Semoga Bang Jateng semakin tambah maju. Jaya. Kemudian semakin banyak nasabahnya. Amin. Semakin banyak ASN yang hutang di sana. Semakin banyak yang berhutang itu biasanya pelayanannya semakin baik Bapak Ibu. Jadi memang kita diminta untuk bisa melakukan peminjaman uang tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bisa untuk meningkatkan perekonomian kita. Sudah lama tak bertandang, wajahmu selalu terbayang. Orang lain bilang cakep ya. Sudah lama tak bertandang, wajahmu selalu terbayang. Terima kasih Bang Jateng tersayang, CSR-mu ku tunggu lagi untuk datang. Jadi di
sekitar, tunggu dulu, catatannya Mondi, 10.824 unit RTLH yang belum terselesaikan. Bang Jateng mau berpartisipasi berapa ribu? Padahal satunya 15 juta. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bang Jateng ini yang satu-satunya bank yang memberikan CSR-nya berupa RTLH untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Alhamdulillah. Matur nuwun kepada Pak Sekda, para asisten dan teman-teman dinas yang saya hormati, juga rekan-rekan kepala desa. Totalnya 1,5 miliar untuk 100 orang RTLH yang tadi sudah dibagi di berbagai kecamatan. Ini RTLH yang survei segala sesuatunya di tahun 2021. Untuk pelaksanaannya sebenarnya 2022, tapi karena ada suatu hal efek kemarin baru terlaksana di 2024. Ada lagi? Belum ada keputusan. Tapi kalau untuk CSR yang lainnya, insya Allah di tahun ini ada yang untuk tumis biasa. Oh, tumis. Ya. Tapi juga itu kalau itu kita serahkan ke bupati. Oh. Jadi yang menentukan di mana nanti pengentasan kemiskinannya ibu bupati seperti kemarin yang sudah jalan. Bantuan untuk tumis itu jenis seperti RTLH ini apa, bantuan usaha modal atau apa? Jadi itu bantuan CSR 1 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Jadi bahan jatuhnya kita penyerahannya ke bupati. Nanti bupati monggo, itu menjadi ranahnya bupati, apakah untuk pengentasan dalam konsep seperti apa, kita ya haknya sepenuhnya jadi bupati. Karena ini memang program RTLH, jadi ya, memang kebijakan. Iya, jadi kebijakan pusatnya memang RTLH. Jadi CSR itu dalam bentuk RTLH, ada CSR yang seperti CSR tumis itu ya Mas ya, untuk pengentasan kemiskinan itu bagian dari apa Bang Jateng peduli ya. Terima kasih Bu. Iya, monggo. Iya.